Jadi di video kita persen bakal ngebeli yang namanya itu Feral Electrosaurus Skywing, guys. Nah, jadi ketika kita turun itu bakal ada naga gitu, guys. Apakah benar apa tidak? Kita bakal buktikan sekarang juga ya, guys. Jadi ini dapat bundle-nya juga. Hah? Bundle gimana, guys? Enggak tahu. Dragon Rider Arifa Animation Bundle. Kita dapat animasi juga. Emang kita di atas bisa animasi gitu, guys? Wah, keren sih, guys. Ini mythic tier, buset dah. Ini pasti OP, guys. Kita bakal langsung aja buat ngebeli, guys. Kita lihat dulu, guys. Buset, nen. Yang kemarin mau kita beli ya, guys, ya. Keren sekali, guys. Kalau kita perhatikan ya, guys, ya, itu ekornya udah kayak ekor scorpion-nya, di mana itu lancip sekali, guys. Siapa tahu emang beneran beracun, bisa kita ngebunuh musuhnya pas masih lagi di langit ya, guys. Bisa jadi nih, guys. Udah gitu naganya bener-bener gede sekali ya, guys. Udah bukan kayak kita pakai skateboard lagi, guys. Nah, naga nih, bos. Kita lihat juga ini matanya ada aura-aura birunya seperti mata kita sekarang, guys. Terus, guys, dia punya sayap dan ada aura-aura juga di tangannya untuk memaniskan lagi biar rame gitu, guys. Ini harusnya aura api gitu, guys. Jangan lingkaran kayak gini, guys. Masa kayak alok gitu, guys. Anda ya lo. Nah, atau nggak listrik-listrik kayak gini ya, guys. Kan nih ada listriknya nih di samping lingkarannya. Mungkin listriknya aja dipakai gitu ya, guys. Udah elegan sekali, guys. Nah, jadi kita bakal langsung buat gacha. Jadi gacha gimana caranya, guys? Ya, bonus tahu. Prize. Buset, bisa dapat motor Cobra. Gue emang udah punya. Gue tapi itu kan yang kemarin tuh emotnya. Nah, ini skinnya, guys. Bener-bener motornya. Wah, keren sih, guys, ya. Ini juga mythic, guys. Warna emas. Ini juga warna emas. Ada skinnya juga, men. FYC. Apa artinya, guys? Buat kalian yang tahu, komen di bawah, guys. Oke. Oh, jadi kita disuruh milih dua hadiah. Berarti kita pilih ini udah pasti lah, guys. Sama ini udah pasti, guys, motornya, guys. Let's go. Sebelum kita gacha, guys, ya, pastikan video ini 100.000 like lebih lagi nih. Aku ingetin lagi, guys, ya, karena aku bakal bagi-bagi diamond, guys. Ini aku bakal cek dulu videonya, guys, ya. Guys, jadi ini aku bakal cari pemenangnya di video terakhir aku main Free Fire, ya, guys, ya, yang baru-baru ini, guys. Di video cara ini beneran bisa satu kali klik dapat. Kita cari pemenangnya, guys. Siapa yang pertama gitu ya, guys, ya. Oke, congratulations buat Rian Chan ya, guys, ya. Akhirnya ini, guys. Semoga Bang Frost diberi kesehatan dan semoga tahun ini bisa menuju 30 juta subscribers. Amin, amin. Thank you ya buat kalian bocah-bocah yang udah komen ya, guys, ya. Ini semangat, Bang, kontennya. Thank you. Wah, ini aku paling suka nih baca komen kalian ya, guys, ya. Muhammad Rifki, puasa ya, jangan lupa ya. Terus pemenang kedua, Zero Guns. Bismillah, semoga menang soalnya mau spin katana tapi gak ada diamond. Siap, semoga kamu dapat satu kali klik. Langsung kasih tahu Pros Diamond ya. Terus yang ketiga, Gabut Aja, congratulations. Bismillah, dapat diamond 70 diamond aja, Bang. Wah, tenang, gak mungkin 70 diamond Pros Diamond kasih, guys. Santuy, pokoknya kalian harus gacha, guys. Pemenang keempat, selamat buat Ahmad Hazilmah, Kak Frost, semoga keluarga Kak Frost sehat sekeluarga. ID ini nanti kamu cek langsung diamond kamu ya, guys, ya. Langsung gacha. Baca, guys, ingat, guys. Terus yang terakhir ada Vicky 123. Semoga Bang Frost Diamond semangat terus bikin kontennya. ID-nya ini, guys. Selamat buat 5 pemenang ini, langsung cek sekarang juga. Pas sudah masuk ya, guys, langsung gacha, guys. Kalau dapat langsung tag IG aku ya, guys, ya. Nah, kalian komen juga di video ini, please jangan sampai salah ID kalian, karena aku bakal ngirimin kalian sesuai dengan apa yang kalian kasih ya, guys, ya. Dan nickname kalian juga, guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku, guys, ya, karena bentar lagi kita bakal giveaway iPhone 13 dan uang ratusan juta ya, guys, ya. Nah, ini kita tinggal spin aja kah, guys? Coba ya, guys, ya, spin. Ini satu kali 9 diamond, guys. Langsung dapat nggak lucu, guys. Oh, kita coba pakai teori, guys. Tapi 9 diamond, kasihan FF biar ada penghasilan ya, guys, ya. Ini ada bacaannya loh, guys, ya. Jadi ini bundle dari Feral Electrosaurus. Oh, ini dinosaurus, guys. Ah, bodo amat lah, langsung spin-spin aja, guys. Gimana, guys? Kita mau pakai teori apa enggak nih, guys? Coba ya, guys, ya, teori kita bakal pakai, guys. Teori apa nih? Klik tipuan 8 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 Pan. Let's go. Let's go. Oh. Wow, my god. Wah, ini mah enggak bakal bisa langsung dapat, guys. Sangat hoki sekali kalau kalian sekali klik dapat ini, guys, ya. Coba tapi buat kalian yang dapat sekali itu kali klik, kasih tahu aku, guys. Kita cobalah sekali lagi, guys. Ini udah pasti dapat sih. Yang ini sih aku feeling gue yang ini. Oh my god. Klik tipuan. Klik tipuan, gak pengen skinnya, langsung dapat, guys. Oh my godness, guys. Look at that, man. Kita langsung aja, guys. Kita open, tapi aku masih pengen dapat yang kita bisa langsung equip. Ini di mana? Oh, ini bisa dipakai. Oh, jadi efek ini ketika kita masuk room ada efeknya, guys. Wah, keren sih, sama pas MVP ya, guys. Wah, keren sekali sih, guys. Wajib kalian punya ini, guys. Cuman murah ya, guys, ya. Buat yang barusan aku give diamond langsung beli ini, guys. Kayaknya 300 diamond doang buat beli skin ini, guys, ya. Gila, langsung 99 diamond buat dapat ini, guys. Gimana, guys? Gacha enggak? Gacha lah, Pros Diamond, bos. Single dong. Langsung kita pakai, guys, ya. Walaupun mahal, bodo amat gua mah. Tinggal beli aja, guys, ya. Tadi ada jackpotnya ayam bocil, guys.
Kita coba buat ke Weapon ya guys ya. Terus di mana ya tempatnya ya? Aku sendiri lupa loh guys. Vika. Nah ini juga kita bakal ganti pakai motor Cobra men. Ini rare guys. Emoticon. Kita pakai ini guys. Berarti yang ini ya. Kita pakai ini berarti guys. Ini cara ngensel yang ini gimana nih? Soalnya kita pasti pakai yang ini kan. Oh bisa di non. Oh berarti kita pakai yang ini guys. Ini udah pasti kita auto pakai yang ini ya. Kemarin tuh kita pakai yang ini sama yang ini guys. Kentang sekali guys. Ini naga bos. Oke. Guys, tapi tunggu dulu guys. Ini kenapa Ronaldo gua kulitnya kusam guys ya? Wah, kayaknya belum pakai lotion ya guys ya. Kalian lihat nih guys, Frosty udah pakai lotion cuma di satu tangan doang ya guys. Tadi habis syuting guys. Aku masih tunjuk ke kalian nih guys perbedaannya guys. Ini benar-benar putih banget, yang ini masih kusam ya guys ya. Kita langsung pakai aja guys lotion terbaru Frosty ya guys. Aku lagi pakai lotion Frontera yang warna putih guys. Soalnya wanginya aku suka guys. Nah, hari ini kita pakai lotion yang warna putih guys. Ini harum ya guys. Jadi setiap hari tuh aku beda-beda lotionnya. Hari Senin lotion kuning, hari Selasa lotion biru. Terus hari ini aku mau pakai lotion putih guys. Kalian lihat guys, perbedaannya guys. Oh my god, langsung bercahaya guys ya. Aku mau ratain dulu guys. Jadi buat kalian yang mau beli, kalian bisa langsung aja ke Shopee Frontera Official Shop. Di sana ada banyak sekali pilihannya guys ya. Ada sabun juga, terus ada lulur buat kalian yang mau lululuran biar kulit kalian itu bersih guys. Nah, ini juga lotion juga mengandung niacinamide dan glutathione buat kesehatan kulit kalian ya guys ya. Mencerahkan juga biar kulit kalian juga enggak kering keriput ya guys ya. Pakailah ini guys. Kalian lihat guys. Oh my god, nah sangat bercahaya ya guys ya. Gak usah ragu guys. Sekarang ini aku juga bikin buat aku bisa pakai sendiri ya guys ya. Dan kita juga lagi ada diskon ya guys, dari 75.000 jadi 50.000 guys di bulan Ramadan ini guys. Jadi tunggu apa lagi ya guys ya, jangan sampai kehabisan guys. Oke. Kita lihat guys. Oh my god. Ini ada apa nih guys? Ada. Wah wah wah. Oh my god. Buset dah guys. Kita di lobby bisa kayak gini. Wow. Iya. Wih, kita di luar pesawat loh guys. Kita nggak di dalam pesawat. Wow man. Wih, keren sekali kalau kayak gini guys ya. Kita bakal turunnya tuh di Clock Tower guys. Gila, kita nggak di pesawat. Berarti orang-orang lihat kita gimana nih? Mana? Kita langsung turun men. Langsung menuju ke bawah guys. Buset, kita nih bener-bener di atas langit guys. Wow, bener-bener kita ada di atas langit cuy. Wah, ini OP sih guys. Ini bakal jadi kesukaan aku sih guys. Wih. Ayo weh, ambil senjata weh, banyak sekali musuh weh. Let's go everybody, wow. Mate. Weh, gak kena guys. Senggol dong. Itu ada lagi guys, di atas guys. Oh ini dia guys. Senggol dong, Frost Diamond Boss. Tadi ada satu lagi guys, di mana ya guys ya. Masih di atas langit tadi dia. Hilang ya udah biarin aja guys. Macam tak betul juga udah nih. Kita bakal ambil-ambil dulu nih yang ada-ada dulu aja guys. Mampus kok ya. Bisa-bisanya guys. Mau bokong Frost Diamond dialah. Gak bisa lah guys ya. Kita ambil-ambil semua guys. Kita lihat dulu guys. Ini ada oh ada orang lagi guys. Ini berarti dia guys ya. Langsung roto guys. Berani-beraninya dia baru turun ya guys ya. Kayaknya apinya kentang sih. Jadi kita jebret langsung aja guys. Ini untuk buya sih pasti nih guys. Fix. Ada musuh lagi lewat. Langsung atau kena knockdown Frost Diamond nih bos. Senggol dong. Kita bakal looting-looting lagi. Ada shotgun. Kita gak bakal pakai shotgun ya guys. Ini ada famas. Gak suka famas. Tapi daripada ini mending famas ya guys ya. Terus apa lagi nih ada nih guys. Kita harus punya senjata-senjata yang OP dikit lah ya guys ya. Mana weh. Gue pengen cari senjata MP5 lagi guys. Soalnya lumayan OP guys. Kita baru beli guys. Gue udah nembak aku tadi guys. Wih ini guys. Bocah-bocah biasanya bisa-bisa ya nembak Frost Diamond bokong dari belakang guys ya. Ini senjata baru nih lumayan OP loh guys. Senjata apa namanya nih guys? Sayang banget tapi Frost Diamond belum punya skinnya gitu guys. Apa memang prepare juga belum adain skinnya? Coba kalian komen lah ya guys ya. Mana musuhnya nih guys? Oh ada dua. Satu squad. Wesh. Satu squad guys. Mampus. Ya, tapi tadi gak kenok ya guys. Aneh sekali guys. Woi kok hilang? Woi ini guys. Mampus. Mampus, berani-berani dia mau bokong guys, bocil-bocil ini guys. Siap-siap lah ya. Mau lawan Frost Diamond dia guys, nggak bisa lah. Kita bakal looting-looting dulu guys. Ini kita ganti senjata famasnya dulu ya guys ya. Soalnya Frost Diamond malas tapping-tapping guys. Nah kita pakai ini, lumayan kan senjata ini guys. Terus kita bakal coba buat cari Scar atau AK gitu guys ya, yang lebih sakit guys. Nah, baru ku bilang, langsung dapat AK guys. Dan langsung nge-kill guys. Langsung mati lah udah pasti ya guys ya. Wah gak ada senjatanya, udah di-looting sama orang kali guys. Kita coba buat looting lagi, ada woodpicker. Maunya sih pakai ya guys ya. Kita pakai aja gimana guys, woodpicker guys. Soalnya lumayan sakit nih. Kita pakai woodpicker dan oh my god, ternyata kita punya skinnya guys. Oke lah kalau begitu, kita bakal coba tes guys, gak dilihat kita guys. Oh nembak-nembak dia guys. Bisa-bisanya guys ya, woodpicker nih bos. Macem-macem bocah-bocah FF ini guys ya.
Mate lah kau headshot ya. Ini ada lagi guys. Tar. Wush. Mate sudah headshot auto. Nah bedanya FPP guys ya, walaupun kan pelurunya mencar tuh guys. Kalau ada musuh di sampingnya nggak kena musuh sampingnya guys. Emang aneh FPP itu guys ya. Ada musuh lagi guys. Tar, tar, tar. Dan auto aim juga guys. Tadinya gak kelihatan musuhnya, cuman kena gitu guys ya. Kan aneh. Wih, dia naik mobil nyamperin aku guys. Bisa-bisanya bocah-bocah ini. Ayo Bril, sini Bril. Kita bakal coba buat kata segis ya, mencari puing-puing musuh-musuh yang ada di sini nih guys. Semoga ada. Waduh, ini ada orang jago kayaknya guys ya. Nih hati-hati nih Bril ini, jauh-jauh banget sama Bros Diamond guys. Kita coba buat ke pick. Wih, tapi zonanya gak di pick guys. Wih, Anda mau nembak-nembak Bros Diamond ya? Gak bisa lah bro, auto buya nih bro. Pakai skin baru bro. Wow, incredible. Kita cari lagi musuhnya guys. Semoga masih banyak guys. Minimal tuh kalau Bros Diamond tuh kill 20 gitu ya guys ya. Biasanya guys, ini di Clock Tower musuhnya kayaknya rame guys ya. Zonanya kesini nih pertama kali nih. Biasanya zonanya tuh di pick gitu kan ya guys ya. Ini seru nih berarti nih kalau di Clock Tower nih. Let's go lah, kita jalan lah. Ayo Bril, dimana ya musuhnya ya? Pada kill gak tahu aku di mana tuh guys. Apa jangan-jangan dia ada di factory guys? Gak tahu. Bisa jadi sih guys ya. Ya udah berarti kita jaganya di sini aja nih. Dia datang kita jebret. Gua gak kelihatan nih guys musuhnya guys. Awas mati Bril. Nih Bril ini solo-solo orang ya guys ya. Mati nangis nanti guys. Kita cari dia lah guys, selamatin dia guys. Kita cari-cari musuh dulu guys. Ini pada sepi sekali guys. Cuman orang-orang pada kill. Berarti di mana ya? Udah rata semua berarti di sini guys. Ayo Bril, Enderman eliminate. Wah, di mana tuh? Waduh guys. Ah mampus. Oh itu El Salvador. Oh itu dia guys. Let's go Ruby Sundai. Kita basmi semua lah guys. Ada dua orang Bril. Ada Bril. Naik mobil ya duta. Mampus. Oh itu dari tadi kill guys. Johnny Green. Let's go. Oh itu dari tadi yang kill. Oh itu naik mobil ya bisa-bisanya. Prilly tembak hampir meninggal ya guys ya. Cross Diamond nih bos. Senggol dong. Game epep kentang kayak gini. Gak mungkin Cross Diamond mati ya guys ya. Ayo Bril, sini Bril, kita naik ke tangga Bril, biar lihat semua musuh nih. Oh, ada musuh guys. Ada musuh guys. Mate, Xenon. Ayo Bril, sinilah, udah kill 20 aku nih. Ini buya sih, fix guys. Kita tembak-tembak dulu guys. Apa-apa-apa-apa, set shot, mampus. Kita cari lagi ya guys ya. Main aman aja, main santai aja gitu ya guys ya. Kita punya Chrono, cuman masalahnya sekarang Chrono di update kita gak bisa nembak dari Chrononya ya guys ya. Aneh guys. Terus buat apa jadi yang Chrono guys? Buat ngeheal doang berarti ya guys ya. Gak bisa buat attack guys. Dulu kan bisa tuh buat attack kita pakai Chrono. Sekarang gak bisa, apakah sudah di nerf? Coba kalian komen ya guys ya. Wush. Ada musuh guys. Wush. K.O. Bros Diamond nih bawa 10 gua lagi dikit guys. Tapi kita tembak aja guys. K.O. Satu lagi guys. Di sana temannya guys, di seberang guys. K.O. Berarti berapa lagi nih? Perlu Bros Diamond lagi dikit nih guys. Sisa 2 orang lagi berarti guys ya. Ah itu guys, aku lihat guys. Aku lihat kau di sana ya. Abang-abang Cilo ya. Untung dapat peluru lagi aku guys. Cuman kill 26 Bros Diamond hari ini guys. Gimana nih guys? Ayo Bril, mana kau Bril? Musuhnya satu lagi nih guys. Ngendok dia, bukan ngenok bodoh. Okay. Si Prilly bilangnya ngenok guys. Ngendok baru bener. Pril, Pril. Emang cewek-cewek FF nih budu. Langsung chicken dinner ya guys ya. Makan nih buya. Makan tuh gue kill 4 tuh. Wah sombong kali ini Prilly kayaknya kill banyak nih guys. Kill 4. Cuman kill 27 guys pakai glider tadi ya guys ya. Lumayan lah guys, lumayan. Dan ya guys ya, jangan lupa kalian beli Frontera ya guys ya, biar kulit kalian ini lebih cerah lagi guys ya, kayak Cross Diamond guys. Sekarang juga ya guys ya, di Shopee Frontera official shop. Dan ya guys, mungkin segitu video kita kali ini guys. Dan misalnya kalian ada saran, kalian tinggal komentar. Dan misalnya kalian ketawa, kalian bisa maksimal ketawa ya. Bye bye.